Selamat pagi. Jadi kami di pagi hari ini apa ya? Beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kuliah juga aku beres-beres dulu. Kau doang. Enggak, aku masa. Kenapa kayak gitu, Mas? Betul dulu. Sebenarnya kami belum makan juga, jadi habis ini nanti langsung mandi baru makan. Tapi biasanya tiap pagi kayak gini lah. Dengar lagi ada suara anak sekolah ya. Udah dengar lagi. Karena kan di depan Ntar lagi ada lagi. depan kos kami kan ada anak sekolah. Jadi setiap pagi-pagi yang kami dengar itu suara teriak-teriak anak sekolah. Bukan teriak sih, kayak kalau udah mulai kelas mereka kayak nyambut selamat pagi Bu Guru gitu. Nah, pasti setiap pagi itu yang kami dengar. Jadi itu yang buat kadang buat itu kadang itu yang buat kita kebangun kan nggak? Iya. Kau? Aku sih. Apa? Ya kan? Iya Kalian lah. aku yang mau bangun. Cepetnya bangunnya nggak sih? Sedangkan kan pas anak sekolah udah teriak kan udah bangun. Udah lah mulai ini. Kami mau nunjukin apa aktivitas pagi kami hari ini. Oke? Okay? Sebelum dia mulai kuliah. Kayak ada sudah mulai. Emang iya? Belum. Belum. Dia ngelipet. Terus mau terus. Juga nih. Ini mereka anak sekolah sekali kumpul. Jam berapa aku tuh nggak berisi? Ini pakaian yang baru aja diangkat. Sedikit doang. Ini nggak? Ini masih jam menunjukkan pukul 7 lewat dari terakhir lalu.
kita sudah mandi sih. Gitu morning. Kan kita masih ngantuk bangun. Udah bersih, udah bersih. Udah ini. Ngapain lagi nggak? Kau mau ngapain? Mau makan kah atau mau mandi? Dulu aja. Kau mau makan dulu? Iya. Berarti aku mandi. Udah, aku mandi dulu. Makan. Kita makan. Makan. Jangan lupa sarapan, guys. Mau mandi dulu. Lama enggak mandi? Enggak. Ya, sama aja. Kita boleh mandi. Kalau kuliah kalau enggak apa-apa. Kuliah mah tinggal pakai rapi-rapi dan juga bulu. Cepat mandinya. Ada naskah lah, Barta. Siapa? Mau. Asko. Pas kita kontak kan. Cuman berdua. Guys, sambil menanti mandi dulu, baru nanti kita makan. Kok mandi? Lama mandi, mau makan lagi. Okay. Hiasan kamar Natal masih ada, guys. Tuh. Teman-temanku tuh udah pada main ke kos. Tapi mereka gak ngomongin apa-apa. Aku tahu mereka tuh kayak bilang biasanya kayak anak kecil atau gimana gitu, atau bilang cantik gitu kayak. Tapi mereka gak ada komen apa-apa. Ya udah berarti bagus. Udah selesai mandi. Nah, ini sekarang tinggal nunggu dia ya, siap mandi. Siap mandi baru kita makan bersama. Nah, biasanya kita itu makan bersama ya. Tapi kalau misalnya udah keburu, misalnya aku belum bangun, dia udah masuk kuliah, ya dia duluan mandi. Karena dia nanti cuci piring dulu, mandi baru makan gitu. Setelah itu baru aku bangun. Nah, karena juga kami sama-sama makan gitu ya, sarapan. Nah, sambil nunggu dia nih aku pakai skincare dulu, skincare ala-ala doang sih, cuma pakai ini semprot wajah itu. Tadi aturannya pakai ini dulu gak sih? Setiap pagi tuh pasti dengar suara air sih. Tahu lah kan pagi-pagi ya. Kan kita tidur di atas nih, kan orang bawah kan ada. Biasanya tuh aktivitas kan. Jadi tiap pagi-pagi tuh pasti kita dengar suara air kayak gini, suara mesin air. Kan pagi-pagi ya. Sebanyak pakai air kan. Jadi, setiap beberapa menit sekali pasti nyala air. Sambil nunggu dia selesai mandi, pakai body care, skin care.
Ini kan buluku panjang-panjang nih. Buku rapi ya, biar gak keriting. Terus siap mandi. Udah ya makan, jam berapa sih? Jam 8. Udah mulai kelas. Oh iya, udah mulai kan? Ya udah makan dulu yuk, sempatkan dulu makan. Mari kita makan. Makan yuk. Makan pakai nasi uduk biasa tadi. Maunya beli dua ya kan? Cuman tinggal satu ya, udah mau habis kan? Cepet banget ya? Ada tepungan kesehatan. Yaudah lah, jadi gak juga sih orang jam 7-nya. Sebetulnya cepet habis. Tapi ini kita kongsi aja dulu nanti. Untuk bancel-bancel aja. Kalau kurang, masak tempat lagi. Udah, mana? Udah makan. Gak boleh suara ya? Coba ambil, lanjutin dengan kas. Demi kelas kan? Udah, enggak. Demi kelas. Tapi sebelum mulai kelas, dia makan dulu lah ya. Belum mulai kok. Nah, mana? Belum kelas. Belum mulai kelas ya guys. Bye bye. Dia udah mulai kelas. Jadi setelah selesai semuanya, makan, nah, dan langsung kelas. Si Heyo dulu di kameranya. Lagi kelas. Lagi siap sibuk. Shingan. Termasuk. Oke guys, lihat dulu sini. Nah. Ya begitulah rute di kelas tiap pagi, nggak tiap pagi sih, pokoknya pagi ini itulah rutinitas kita. Bangun pagi, langsung bersihin kamar, nyapu, ngepel gitu lah ya. Terus ada yang mandi, ada yang cuci piring dulu, terus nanti ada yang mandi, ada yang nunggu, entah sambil nunggu dia, entah persiapan kuliah atau ya gitulah, pokoknya siap-siapan gitulah. Jadi biar terpakai semuanya, kamar mandi pun gak kosong, pokoknya semuanya digunakan. Kadang juga aku mandi dia makan dan sebaliknya, atau enggak aku masih tidur dia udah siap-siapan untuk kuliah. Nah pagi ini kegiatan kita. Oke, see you.